Anak-anak yang terkasih, renungan pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai 13. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka menyuruhlah ia dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, pada pagi hari ini ada beberapa hal yang kita renungkan dari bacaan tadi. Yang pertama, pengalaman iman kita dalam menghadapi hidup sehari-hari sebagai seorang murid. Kita seringkali meragukan kekuatan dan seringkali tidak mengandalkan Tuhan. Maka pada pagi hari ini kita diajak untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kegiatan kita, terutama dalam belajar kita. Salah satu contoh mengandalkan Tuhan adalah dengan memulai segala kegiatan dengan doa. Juga dengan memulai segala apa yang kita lakukan dengan berserah diri dan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan dan penyelenggaraannya. Yang kedua, kita juga diajak untuk selalu rendah hati dan selalu berpasrah kepada Tuhan dan tidak banyak menuntut atau meminta segala sesuatu dari Tuhan melebihi kemampuan yang kita miliki. Maka pada hari ini juga kita diajak untuk selalu rendah hati dan terus memperjuangkan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Salah satu contohnya adalah dengan belajar sungguh-sungguh, mengerjakan tugas-tugas dan PR yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Dan juga tidak lupa kita mengikuti nasihat-nasihat orang tua kita, sehingga kita dapat mencapai apa yang kita cita-citakan. Yang ketiga, kita diajak juga untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama di sekitar kita. Marilah kita merenungkan sabda Tuhan ini dan melakukannya sepanjang hari ini. Bapa yang Maha Kasih, Engkau menghadirkan Putra-Mu sebagai tanda yang nyata akan kasih-Mu kepada kami. Bersama Dia dalam iman dan harapan, kami diajak untuk berani setia dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Bimbinglah dan tuntunlah kami untuk setia pada kehendak-Mu, meski harus melewati persoalan, tantangan, dan penderitaan, sebagaimana Putra-Mu Yesus setia pada salib sampai akhir. Amin. Selamat melanjutkan doa di kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.